Pemergian perwira negara Dato' Dr. Awang Raweng memberi kesan terutamanya buat rakyat di Bumi Kenyalang. Sepanjang hayatnya, bakti dicurahkan sepenuhnya bagi mempertahankan negara dari serangan musuh. Mendiang merupakan pejuang legenda Iban Tracker yang terakhir. Dia adalah bekas British Army dan tiap-tiap tahun dia dipanggil ke England untuk Haiti bersama Queen Elizabeth. Ini kerana beliau adalah seorang pahlawan yang mana beliau pernah bertempur dan membunuh beberapa komunis di Melaya dulu sebelum Melaya belum Sarawak join Malaysia. Mendiang sebelum ini pernah menentang kira-kira 50 komunis di hutan Keluang Johor bersendirian bagi menyelamatkan tentera British yang cedera. Atas jasanya, mendiang dianugerahkan pingat George Cross dari Ratu England November 1951. Turut hadir memberi penghormatan terakhir Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing. Beliau menyifatkan mendiang seorang pejuang yang berani dalam menentang musuh pada satu ketika dahulu. Security of Malaysia, he fought the communists. And been doing so, he got himself injured and got himself killed. And so juga ada dia, he was managed to save satu British captain, I believe, save him. I think he remains alive until today. So because of that, therefore, I'm very, very pleased. Kita orang Sarawak beri hormat pada dia. And not many of people of that nature. Yang satu saja masih tinggal. Anak mendiang Maling Awang berbangga atas segala pengorbanan dan dedikasi yang dicurahkan ayahnya untuk mempertahankan keamanan negara. Dia seorang bapa yang bertanggungjawab. Ke mana-mana saya jumpa dia, memang dia close saya. Dia selalu ajar. Kalau kita masih sekolah-sekolah betul-betul, dia bilang. Sampai ke anak cucu dia lah, dia mengajar seperti ini. Mendiang pernah dianugerahkan Panglima Setia Bintang Sarawak yang membawa gelaran Datuk oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud pada 2018 dan turut menerima pingat jasa Malaysia PJM pada 2011. Pada Jumaat, perwira Datuk Dr. Awang Raweng menghembuskan nafas terakhir di kediaman anaknya di Seri Aman jam 2.15 petang. Mendiang akan dibawa ke Gereja St. Thomas Kuching sebelum dikebumikan di Makam Pahlawan Heroes Memorial, Taman Budaya Kuching.